Hai, salam mesra. Selamat datang ke Virtual Venture Vacation. Selamat datang ke Menara Kuala Lumpur, Malaysia. Nama saya Chua Ing Han. Hari ini saya akan memberikan komentari secara maya tentang Menara Kuala Lumpur. Sebenarnya Menara Kuala Lumpur ini lokasinya berada di Bukit Nenas. Ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ya, orang-orang tempatan Cina memanggil bukit ini sebenarnya Bukit Kopi, bukan Bukit Nenas. Ya. Kenapa segitu? Kerana dahulu kala sewaktu penjajahan orang-orang British, sememangnya dahulu banyak sekali ditanam pokok-pokok kopi. Sehingga hari ini ya, dikeliling Menara Kuala Lumpur ini masih lagi terjumpa pokok-pokok kopi sehingga ke hari ini. Ya. Selepas bila kopi tidak mempunyai harga, jadi mereka tidak lagi menanam kopi, mereka mula menanam nenas. Sebab itu, ya, tempat ini dinamakan Bukit Nenas. Sebenarnya, ya, orang-orang tempatan menanam nenas di atas bukit ini sebenarnya adalah untuk menghindari, ya, menghindari orang-orang jahat daripada pergi ke tempat ini. Sebab itu, ya, telah ditanam banyak sekali nenas di atas bukit ini. Ya, jadi untuk sampai ke Menara KL ini sebenarnya mempunyai dua cara, ya. Cara yang pertama sekali, yang paling senang itu mengikut bus hop on hop off. Dan satu lagi, ya, adalah menggunakan perkhidmatan bas percuma, iaitu jika tuan-tuan dan puan-puan menaiki monorail, ya, dan sampai sahaja stesen Bukit Nenas, kemudiannya berjalan kaki ke Menara Hap Seng. Dan di Menara Hap Seng, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh menggunakan perkhidmatan shuttle bus ini, iaitu secara percuma di Menara Hap Seng. Ya, tolong perhatian ya, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Menara Kuala Lumpur ini selepas pukul 6, ya, tidak ada lagi perkhidmatan bas ini. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh menggunakan taksi tempatan untuk ke Menara Kuala Lumpur selepas jam 6 petang. Ya. Jadi Menara Kuala Lumpur ini dibina sewaktu era pentadbiran Perdana Menteri Malaysia yang keempat Tun Dr. Mahathir, ya. Ia juga merupakan simbol kemajuan dan pembangunan, ya. Dan Menara Kuala Lumpur ini, ya, perkhidmatannya adalah termasuk, ia adalah perkhidmatan untuk Jabatan Laut, Jabatan Meteorologi dan juga Jabatan Pengawalan Lalu Lintas, ya. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan mahu melawat ke Menara Kuala Lumpur ini, waktu operasinya adalah daripada 9 pagi hingga 10 malam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sejarah ringkas tentang pembinaan Menara Kuala Lumpur ini. Sebenarnya Menara Kuala Lumpur ini dimulakan pembinaannya pada tahun 1991 dan siap pada tahun 1996. Ketika pembinaan menara ini, ya, mereka telah terjumpa dengan sepohon pokok yang telah berusia lebih daripada 100 tahun. Jadi kerajaan telah, ya, membelanjakan RM430,000 untuk menyelamatkan pokok ini. Ini adalah, ya, sudah pastinya untuk membuktikan kepada dunia sememangnya, ya, kerajaan Malaysia sangat-sangat mengutamakan, ya, mengutamakan keadaan suasana semula jadi Malaysia ini. Ya, jadi di sini, ya, boleh dilihat, ya,
kos pembinaan untuk Menara Kuala Lumpur ini telah digunakan sebanyak 250 juta ringgit. Dan ciri-ciri utama Menara Kuala Lumpur ini, jika tuan-tuan dan puan-puan lihat, ya, ianya mempunyai 54 diameter, iaitu diameter yang agak luas, ya, sebagai penubuhan asas, dan ia tidak ada tiang langsung. Ya, satu-satunya tiang yang tuan-tuan puan-puan lihat di menara ini, itulah satu-satunya tiangnya. Ya, ia macam satu batang lilin, ya, di angkasa. Jadi pada waktu malam, ya, sebenarnya Menara Kuala Lumpur ini dihiaskan dengan cahaya lampu LED yang sangat-sangat unik, yang sangat-sangat terang benderang. Ya, ini adalah kerana sememangnya menara ini telah dipasang dengan lampu-lampu LED. Jadi pada hari-hari yang berlainan, kalau bila ada apa-apa perayaan, ya, sudah pastinya boleh digunakan warna cahaya yang berlainan, ya, untuk memaparkan konsep-konsep perayaan itu. Maka sebab itu, ya, ia juga dikenali sebagai Taman Cahaya. Ya, jadi di sini struktur menara sebenarnya pada asasnya adalah penubuhan asas, kemudiannya pembangunan pelancongan, tiang menara, kepala menara, dan juga yang akhir sekali adalah tiang antena. Ya, dan di yang paling bawah asas sekali, ya, di mana bila tuan-tuan dan puan-puan tiba sewaktu menggunakan bas, itu adalah penubuhan asas di mana kawasan ketibaan bas. Kemudiannya bila tuan-tuan dan puan-puan menggunakan eskalator sampai ke tingkat atas, itu adalah bangunan pelancongan di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh membeli tiket ataupun pintu masuk untuk untuk liftnya, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ini adalah kaunter tiket, ya, dan kemudiannya, ya, di sini struktur keseluruhan Menara Kuala Lumpur, iaitu di atas ianya dibahagikan kepada tujuh, iaitu asas tiang antena, stesen penyiaran, bahagian perkhidmatan bangunan, stesen telekomunikasi. Ia juga mempunyai satu dewan jamuan pemandangan yang mega, terdapat satu restoran berputar, pelantar pemandangan, kemudiannya kawasan perlindungan keselamatan, ya. Dan harga tiket untuk sampai ke pemandangan, ya, pelantar pemandangan sebenarnya di sini pelantarnya dibahagikan kepada dua jenis. Satunya adalah pelantar pemandangan dalaman dan satu lagi adalah pelantar langit, ya. Kemudiannya harga tiketnya dibahagikan kepada dua, iaitu untuk pelancong antarabangsa ataupun untuk pelancong tempatan orang-orang Malaysia. Selain daripada itu, ya, sebenarnya harga-harga tiket ini juga dibahagikan kepada pakej-pakej combo kerana di sini terdapat banyak lagi, ya, dikelilingi oleh Menara Kuala Lumpur ini, umpamanya mempunyai teater XT, mini zoo dan lain-lain lagi. Jadi sebab itu jikalau tuan-tuan dan puan-puan membeli tiket melalui internet juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat harga package combo di sini, ya. Jadi soalan cepu mas, ya, biasanya orang akan bertanya sama ada mau ke pelantar pemandangan ataupun sampai ke pelantar langit, manakah yang lebih sesuai sebenarnya, ya. Jadi di sebelah kiri yang tuan-tuan puan-puan lihat adalah sebenarnya itu adalah pelantar pemandangan dalam, ya, dan yang di sebelah kanan itu adalah pelantar langit, ya. Jadi kita mempertimbangkan dahulu, ya, untuk pelantar pemandangan sebenarnya ketinggiannya adalah 276 meter, ya, dan oleh kerana ia adalah dalaman, ianya berhawa dingin,
ya, dan ia memberikan perkhidmatan percuma iaitu teropong. Dan untuk pelantar pelangi, ya, ia cuma 4 meter lebih tinggi iaitu 300 meter. Ya, ianya berada di luar dan keunikan di sini ianya mempunyai kotak langit yang berlantai kaca. Ya, inilah keunikannya. Jadi kesimpulan di sini, ya, sama ada untuk sampai ke pelantar pemandangan ataupun sampai ke pelantar langit, kesimpulannya ialah jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masa atau tidak. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan kesuntukan masa, ya, jadi disyorkan agar tuan-tuan dan puan-puan melawat saja pelantar pemandangan. Tetapi jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai banyak masa yang terluang, sudah pasti disyorkan agar tuan-tuan dan puan-puan sampai ke pelantar langit. Ya. Jadi seperti yang telah dikatakan tadi, ya, untuk membeli tiket adalah lebih baik untuk membelinya melalui internet, ya. Dan di sini, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat untuk tempahan, ya, tempahan tiket di sini, ya, pada tahun 2020, ya, pelantar pemandangan penuh di sini, ya. Dan untuk pelantar langit pula, ia tertakluk kepada keadaan cuaca. Jadi adalah lebih baik kita sebelum untuk pergi ke melawat ke Menara Kuala Lumpur ini adalah lebih baik kita menempah, ya, tiket dahulu sebelum pergi ke menara ini. Jadi kita boleh menempah tiket melalui internet, ya. Selain daripada itu, ya, seperti yang tadi kita lihat, ya, setelah membeli tiket kita boleh ke pintu masuk ke lift. Selepas kita masuk sahaja ke dalamnya untuk menaiki lift, ya, tuan-tuan puan-puan akan melihat satu pemandangan yang cantik berada di siling iaitu Mukana. Ya, apakah itu Mukana? Mukana itu sebenarnya adalah sejenis kesenian Islam, ya. Di sini adalah sebenarnya, ya, buatan, ya, keaslian orang-orang Iran, ya, di mana mereka menggunakan pelbagai jenis kaca dan dilapiskan berlapis-lapis, ya, di sini, dan ianya serupa, ya, macam intan, ya, berlian, ya, di langit. Jadi ia merupakan tujuh lapisan langit yang menghala langit, ya, iaitu di mana, ya, ia menunjukkan tunjuk ajar Allah kepada orang-orang Islam, ya. Jadi ini adalah satu keunikan kesenian Islam. Jadi untuk sampai ke pelantar pemandangan, kita menaiki lift, dan liftnya juga adalah antara yang paling laju di dunia, iaitu kelajuannya 21 km satu jam, iaitu lebih kurang 54 saat sahaja, ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sampai ke 276 meter yang berada di pelantar pemandangan. Jadi di pelantar pemandangan, tuan-tuan puan-puan boleh lihat di sini juga mempunyai gerai-gerai yang menjual cenderamata dan juga binokular, perkhidmatan binokular yang percuma disediakan. Seperti yang dipaparkan di sini, ya. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan gunakan binokular yang untuk melihat bangunan kembar KLCC ini, jikalau, ya, cuaca mengizinkan, ya, dan tuan-tuan puan-puan bernasib baik, di sini juga tuan-tuan puan-puan mungkin dapat melihat Genting Highlands daripada lokasi ini juga, ya. Jadi selepas sampai ke pelantar pemandangan iaitu yang berada di dalaman, ya, sekarang kita sampai ke pelantar langit yang berada di luar pula,
Ya, jadi seperti yang diutarakan tadi, ya, planta langit mempunyai satu keunikan, yaitu ia mempunyai kotak langit. Ianya berada di luar. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh lihat pemandangan daripada luar yang sangat baik sekali, ya. Pelan-pelan jalan 360 darjah membuat satu pusingan dan dapat pelan-pelan melihat keseluruhan bandaraya Kuala Lumpur. Jadi selain daripada itu, ya, ia mempunyai kotak langit, ya, dan kotak langit ini keseluruhannya diperbuat daripada kaca. Jadi sudah pasti untuk sampai ke kotak langit ini, ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan harus mengikut garis panduan keselamatan ini, ya. Jadi yang pertama sekali, ya, pada bila-bila waktu, ya, paling maksimal cuma 3 orang dibenarkan untuk masuk ke dalam kotak langit ini. Selain daripada itu, ya, sudah pastinya, ya, tidak ada kasut yang dibenarkan untuk masuk ke dalam, ya, kotak langit ini. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai fobia ketinggian, sila jangan masuk, ya. Dan kemudiannya, ya, jikalau sewaktu berada dalam kotak langit ini, tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan terasa, ya, pening kepala ataupun terasa sangat kurang enak badannya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh dapatkan, ya, pertolongan daripada serta-merta, ya. Selain daripada itu, ya, tidak dibenarkan langsung untuk membawa sebarangan barang ke dalam kotak, dan, ya, tidak dibenarkan untuk meloncat ataupun berlari di dalam, dan kemudiannya tidak dibenarkan untuk makan dan minum, dan akhir sekali senantiasa, ya, untuk memikirkan ataupun mengutamakan keselamatan. Ya, ini sememangnya sangat sangat penting. Ya, jadi selepas sampai ke pelantar langit, ya, kita mungkin boleh juga sampai ke restoran, ya, di mana namanya atmosphere 360 darjah ataupun suasana 360 darjah. Ianya merupakan restoran berputar. Sebenarnya restoran ini, ya, konsepnya, ya, suasananya adalah seakan-akan seperti di atas kapal angkasa, ya. Keadaan lampunya sememangnya sangat-sangat unik dan cantik sekali dan amat romantik sekali. Jadi di atas restoran ini telah menyediakan makanan buffet saja untuk makanan siang, high tea ataupun untuk makanan malam, ya. Makanan yang dihidangkan adalah makanan antarabangsa dan juga tempatan. Ya, jadi ini adalah harga untuk harga dan waktu untuk sesi-sesi makanannya, ya. Jadi untuk makanan siang, ya, ianya sebenarnya dihidangkan waktu 11.30 pagi hingga 2 petang, ya. Harganya sebenarnya dibahagikan kepada hari Minggu dan juga waktu penghujung minggu, ya. Jadi harganya RM83 dan kemudian RM95. Kemudiannya high tea-nya waktunya adalah antara 3 hingga 5 petang. Hari Minggu harga dewasa RM58 dan RM75 untuk hujung minggu. Dan waktu makan malam pula, ya, makan malam sebenarnya 6.30 hingga 10 malam, ya. Harganya sebenarnya RM150 untuk dewasa, untuk hujung minggu RM180, ya. Jadi untuk minuman pula, jika tuan-tuan dan puan-puan mahu, sebenarnya air ada disediakan secara percuma dan juga kopi dan teh, jika tuan-tuan dan puan-puan makan secara buffet. Selain daripada itu, kecualilah, ya, tuan-tuan dan puan-puan mahu secara romantis, ya, mahu minum arak, ya, ataupun wine, champagne, ya, ianya adalah secara ala carte. Selain daripada itu, ya,
sudah pastinya ramai yang ingin mau dapatkan tempat duduk yang berada di tepi tingkap, ya. Jadi sebenarnya ini ya diperlukan untuk tempahan dan harganya berlainan juga, ya. Jadi ini adalah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk tempat duduk ataupun meja yang berada di tepi tingkap, ya, surcharge-nya untuk makan waktu tengah hari ataupun high tea adalah RM25, dan untuk makan malam sebenarnya adalah untuk RM50. Dan lebih penting sekali ialah tempahan ini adalah tetap lo kepada tempahan, bukannya bila-bila waktu dapat tempat duduk ini, ya. Dan selain daripada itu, tolong ingat, ya, sangat-sangat penting tempah 2 minggu lebih awal kerana senantiasa penuh restoran ini, kerana ianya sememangnya restoran yang amat terkenal sekali di Kuala Lumpur ini, ya. Dan selain daripada itu, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ya, seperti yang saya paparkan di sini, ya, untuk pengumuman, iaitu we are fully booked, penuh, sudah penuh. Jadi lebih baik tuan-tuan dan puan-puan sebelum sampai ke restoran berputar ini, ya, adalah disyorkan untuk menempah dahulu, ya. Jadi untuk tempahan khas, ya, juga disediakan oleh restoran ini, ya. Umpamanya jikalau tuan-tuan dan puan-puan, ya, mau merayakan, ya, hari jadi ataupun ulang tahun perkahwinan, ya. Jadi hiasan-hiasan meja, ya, keunikannya, perkhidmatannya disediakan. Tetapi, ya, sudah pasti perhiasan yang berlainan, harganya juga berlainan, ya. Surcharge RM250 ke atas, ya, akan dicharge-kan. Kemudiannya, ya, sudah pastinya, ya, ramai sekali perempuan-perempuan sukakan, ya, surprise. Jadi katakan, ya, tuan-tuan mau berikan, ya, bunga-bunga kepada girlfriend ataupun, ya, pacar-pacar, ya, sudah pastinya, ya, boleh diuruskan, ya, tetapi harga surcharge RM120 dan ke atas. Selain daripada itu, ya, untuk tuan-tuan yang mau ke restoran ini, ya, tolong ambil perhatian, ya, sangat penting sekali, ya, cara pemakaiannya. Jikalau pemakaiannya, bajunya haruslah berlengan dan juga berkolar. Seluar pendek tidak dibenarkan, ya. Selipar ataupun sandal juga tidak dibenarkan. Yang paling pentingnya, pemakaiannya haruslah kemas. Jadi ini adalah kod pemakaian untuk lelaki sahaja. Untuk perempuan tidak perlu, ya. Jadi selain daripada itu, ya, seperti yang dikatakan, di keliling Menara Kuala Lumpur ini terdapat juga tempat-tempat untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh melawat jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masa yang lapang, ya, dan ke melawat ke Menara Kuala Lumpur ini bersama keluarga dan mempunyai anak-anak kecil, ya. Jadi di sini disyorkan tuan-tuan mungkin boleh sampai ke mini zoo ini, ya. Jadi di mini zoo ini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat mempunyai binatang-binatang seperti lama, ya, burung kakak tua, ya, kanguru dan lain-lain. Selain daripada itu, ya, mungkin boleh sampai ke rumah terbalik untuk fotografi dan juga sampai ke akuarium untuk lihat, ya, banyak sekali ikan-ikan ataupun koral-koral yang sangat-sangat cantik, dan sampai ke teater XT di sini, ya. Selain daripada itu, ya, ini adalah satu-satunya tempat yang saya sangat-sangat mengesyorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk lawat jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai waktu lapang, iaitu sampai ke
Bukit Nanas Reserve. Inilah satu-satunya hutan simpanan ya yang berada di pusat bandaraya. Jadi di sini ya masih mempunyai taman herba ya dan juga ianya mempunyai satu jejambat ya kanopi yang sepanjang lebih kurang 200 meter. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan sampai di sini, sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pemandangan yang sangat-sangat cantik dikelilingi bukan sahaja pokok-pokok yang tinggi tetapi juga dengan bangunan-bangunan yang tinggi yang berada di pusat bandaraya Kuala Lumpur ini. Ya, jadi selain daripada itu, ianya di Menara Kuala Lumpur juga setiap tahun diadakan satu maraton yang dinamakan Towerton Challenge. Ya, kerana untuk menjejaki Menara Kuala Lumpur ini, ianya mempunyai 2,058 anak tangga. Ya, jadi disyorkan. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan mahu juga boleh. Ya. Pergi ke di sini untuk tawatannya ya dan sudah pasti ramai yang juga tertanya-tanya apakah waktu yang terbaik sekali untuk sampai ke Menara Kuala Lumpur ini ya seperti yang saya cadangkan ya jikalau mahu waktu yang paling baik ya adalah selepas jam 5 petang ya kerana di Malaysia ini biasanya matahari tenggelam lebih kurang pada jam 7.15 hingga 7.30 petang malam ya. Jadi sebelum itu sudah pastinya masih lagi siang. Jadi jikalau berada di Menara Kuala Lumpur ini dapat dilihat keseluruhan pusat bandaraya Kuala Lumpur waktu siang dan kemudiannya di sebelah malam bila telah Kuala Lumpur menjadi gelap gelita, keseluruhan bandaraya Kuala Lumpur ini akan diterangkan dengan pelbagai jenis neon, lampu-lampu neon yang terang benderang, yang berwarna-warni. Jadi sudah pastinya saya sangat-sangat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk sampai ke Menara Kuala Lumpur ini selepas jam 5 petang untuk sampai ke Menara Kuala Lumpur ini ya. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai apa-apa pertanyaan, umpamanya jikalau tuan-tuan dan puan-puan mahu ke Kuala Lumpur ingin menyewa ya van ataupun bus ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis kepada email saya ataupun menghubungi saya di handphone saya iaitu 012-373-0036. Selain daripada itu, ya sudah pasti saya sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan telah ya sebersedikit dapat mempelajari pelbagai jenis informasi tentang Menara Kuala Lumpur ini dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan akan like dan juga subscribe ataupun share dengan kawan-kawan agar bila saya postkan apa-apa post yang baru, tuan-tuan puan-puan akan menerimanya. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih ya dan selamat jalan. Bye-bye.